Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf ya, Mbak Kris jarang upload videonya karena memang lagi repot di rumah gitu ya. Mau berkegiatan juga susah gitu. Jadi ini ada sedikit video untuk teman-teman ya. Aku kumpulin dalam 2 hari ini ya teman-teman. Nah, ini lagi milih-milih apa ya namanya, omega ya, kayu apa sih, nggak ngerti deh, pokoknya omega gitu deh katanya suaminya Mbak Mega ya, Awahyu ya, kan memang kerjanya di furniture. Jadi ini lagi cari-cari motif dan warna untuk kitchen set kita gitu. Kebetulan adikku Cindy yang beli kitchen setnya, dia pribadi yang bayar dan aku cuma bisa nyumbang 1 juta ya, itu pun nanti 2 bulan lagi. Aku bilang talangin dulu 1 juta aku mau nyumbang, soalnya nunggu gaji YouTube insya Allah 2 bulan lagi. Gara-gara jarang upload ya teman-teman, jadi udah 4 bulan belum ada gajian YouTube ya. Biasanya 4 bulan sekali gajian ya, sekitar 1,3, 1,5, 1,6 gitu kira-kira lah ya. Warnanya lucu. Kalau gini-gini aku gak suka. Ini apalagi gak suka. Ini tidak. Ini yang marmeran, tapi nggak mau nanti kalau lemarinya marmer semua motifnya jadi rame deh, bingung nanti. Mana meja, mana lemari nanti. Yang glossy juga ada. Saya mau yang Dove saja, nggak suka yang kilap-kilap. Yang ini nih, kalau nggak ini. Pilihan saya sih kayaknya yang kayak gini-gini. Frosty white ya. Kalau ini kan putihnya pure, pure putih banget. Ini antara ini. Semoga aja ada. Ini pun bagus. Oke lah, doain ya teman-teman. Masih PKL dek? Udah selesai. Kapan PKL lagi? Oh, PKL sekali aja ya? Maklum, gak pernah PKL. Aduh, mesin cuci kami. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ini sudah jam 11. Dan di situ masih kerja. Nah, ini bikin pecel lagi hari ini ya. Tuh pecelnya, makanya nggak kusut secara detail. Nah, ini bakwan tahu. Oke. Bakwan tahu. Mau bikin peyek. Buat temennya pecel, ya Oma? Ya. Bikin peyek kan buat temennya pecel. Apa kabar? Sudah lama kita nggak berjumpa. Mana ada, udah lama. Iya sih, lumayan lama. Itu goreng ikan sebelah buat ya sampai sore lah lauknya. Ikan selar kecil. Peyeknya udah nggak muat ini. Ya, seperti biasa peyek ini. Kok ya noreng. Oma lagi di mana nih? Katarina. Dari
Kata Dina. Mas Gali makan apa? Makan nasi. Nasi. Kok pucat ya? Lintiknya lebih merah. Makanya gitu. Kita ini lagi nongkrong di mana sih? Katarina Keng, dekat rumah. Semua dekat. Coba deh. Enak kok. Ya, mirip-mirip kok gitu. Masih ada yang satu tuh. Masih. Kok ini latte. Ini suka ngopi, yang suka coklat, ini dia. Ya, suka risol. Risolnya udah nambah ini, kelaperan dia. Ini punya oma nasi goreng kampung. Ini punyaku apa tadi namanya? Nih. Japan's beef enoki. Sakoni emangnya dia. Telur bebek. Dikit banget. Enak banget. Ini enak sekali. Ini ada scramble egg-nya nih. Enak banget ini, enggak main-main masaknya nih. Ini juga beef-nya ya sama jamur enokinya enak. Enak sekali. Cuman bawang bombay, bawang potong. Oh iya, makan di taruh ya, cuma itu doang. Iya, makan telurnya dulu deh. Makan telurnya deh. Cepat, hei. Oke, ini lanjut esok paginya ya teman-teman. Sebelum bapak-bapaknya datang ya, Pak tukangnya datang, saya mau cuci-cuci dulu nih yang cucian semalam ini. Pas malam-malam ada aja yang dimasak deh pokoknya malam-malam tuh ya. Mau nyuci udah males tuh. Habis nyuci-nyuci seperti biasa lah ya, siapin kopi dulu untuk Pak tukangnya. Habis itu baru dimasak seadanya. Semoga kalian enggak bosan ya ngikutin kegiatan aku yang seperti ini. Nanti insyaallah kalau sudah rampung gitu kerjaan renovasinya gitu ya, insyaallah akan rajin lagi uploadnya. Kalau sekarang ini belum bisa karena memang kondisinya rumahnya gak bisa dibuat berkegiatan banyak-banyak gitu loh. Nah, ini aku lagi potongin terong karena mau bikin sayur asem.
Sakura tadi. Yang Mami? Lucu loh pas ke Universal kan, ke sana di itu apa itu papanya. Begitu di depan kan ada bazar kursi-kursi, ada musik itu kayak kursi. Ya. Adik Faninya lagi bobo, mau bobo ya. Halo dulu. Waduh. Iya. Mas Gali, Dek, itu buku gambar yang udah gak dipakai kan? Update yang belum selesai ya. Nah, yang teman-teman sudah menunggu hasilnya ya, masih seperti ini ya teman-teman. Belum selesai. Ya, nanti di situ mau didempul-dempul lagi di atas yang bocor-bocor sana, mau di waterproof ya. Ya waterproof ya namanya ya. Aquaproof ya? Ya. Waterproof pula. Jadi iya, ini yang biasa aja kita beli. Biasa kayak yang lama itu. Soalnya kalau terlalu bermodel-model mahal harganya, jadi kita beli yang biasa aja. Yang penting bisa begini ya, biar enak nyucinya. Oh. Oke. Ini masih kotor. Tuh masih kotor. Karena belum selesai. Tuh lantai bawahnya sudah sebagian dipasang. Semoga aja selesai, cepat selesainya. Dan rapi. Oke, sekian dulu update-nya. Aduh, beginilah cara kita bertransaksi. Sampai salah bukanya ya. Udah semalam. Kayak apa sih bumnya? Kayak tamu jauh ya. Entah, dada. Coba. Walah. Mana paritnya? Ini. Oh, nah itu lepas ya berarti. Apanya tuh? Itu. Sambungannya. Oh, lepas? Mungkin. Keinjak mungkin. Entah. Oh, masih belum sempurna. Barter mengerikan ini. Lewat gang sempit ini. Gang sempit ini. Gang senggol namanya. Ini udah enggak ada harus ya.
Jangan dipegang juga lah. Takut kan. Malah tambah kritis. Oke lah, makasih ya. Ini sendal ibu kan? Allah. Loh iya, ada di situ. Di belakang tuh. Iya, pantesan dicari depan kadang. Ya, nanti aja lah. Tengoklah. Ya udah pakai aja dulu. Nanti. Udah keburu itu. Gang senggol. Iya. Ini gang sempit.